motor itu dicuri waktu diparkir di mana? Diparkir di pinggir jalan. Saya ngarit. Tidak nyampe satu ikat motor saya. Nah, ada motor kuncingan berhenti di dekatnya motor saya. Langsung saya, motor saya hidup, saya lari ngejar motor saya. Dari pemeriksaan awal mereka memang pernah ditahan di Polsek juga dalam kasus pencurian maupun overbaya, jadi juga dua kali, jadi tiga kali ini. Untuk BB yang kita amankan sementara sepeda motor dari milik pelapor yang dicuri oleh terlapor dan BB yang digunakan untuk transportasi menuju ke lokasi. BB mana? Satunya masih dalam pencarian, ya. Tapi nama dan alamat sudah kami pegang dan mudah-mudahan kita bisa segera menang.